Oke bos, kembali lagi bersama gue Dery Hidayat di channel The Official 212. Oke bos, sebelumnya gue meminta maaf dulu kepada kalian karena sebelumnya gue jarang banget upload video ya, karena gue banyak kesibukan dan gue juga kerja ya. Jadi gue baru sempet lagi buat video sekarang ya, karena sekarang lumayan ada waktu luang ya untuk buat video. Dan gak terasa ya, kita sekarang udah memasuki lagi bulan suci Ramadan ya. Walaupun bulan suci Ramadan sekarang masih sama seperti tahun lalu di tengah pandemi ya, semoga puasa kita dilancarkan terus dan semoga virus corona ini cepat hilang ya di Indonesia, supaya kita bisa menjalankan kehidupan dengan normal lagi seperti biasanya dan sebelumnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke topik inti dari video ini. Gua akan membuat tutorial membuat logo di CorelDRAW X7 ya. Jadi kan sebelumnya kita membuat tutorial di PixelLab ya, di HP. Nah, sekarang kita akan buat logo di CorelDRAW ya, di PC ataupun di laptop. Semoga aja gue bisa berbagi ilmu atau pengetahuan gue ya, bisa nambah-nambah dikit buat kalian, semoga itu bermanfaat ya. Dan di sini gue tidak akan terlalu ribet karena sekarang ini video pertama gue ya, membuat tutorial di CorelDRAW. Jadi gue akan membuat tutorial yang sesimpel mungkin, yang mudah dimengerti ya. Oke, buat kalian yang baru join di channel gua, kalau kalian mau subscribe silahkan subscribe, kalau nggak mau ya gak apa-apa, kalian lihat-lihat dulu aja konten-konten gue sebelumnya. Kalau kalian tertarik silahkan kalian subscribe ya, kalau gak tertarik atau gak suka ya gak usah. Jadi gue tidak akan memaksa kalian untuk subscribe channel gua. Oke, langsung aja kita ke video tutorialnya. Oke bos, sekarang kita udah di tampilan utama aplikasi CorelDRAW ya. Kita langsung aja klik new document. Untuk ukurannya kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja. Di sini gua gunakan ukuran A4 ya. Lalu kita klik OK. Nah, sekarang kita langsung aja klik tool yang berlogo huruf A ini. Ini namanya text tool ya. Kita klik, lalu kita klik di layar. Sekarang kita tinggal tulis nama untuk logo kita ya. Sebagai contoh di sini gua mau gunakan nama gua aja. Nah, kita zoom dulu. Lalu kita perbesar ya. Nah, sekarang kita ubah jenis fontnya. Kita klik dua kali. Lalu kita klik yang di atas ini, font list. Lalu kita cari mau pakai font yang mana. Dan di sini gua mau gunakan font Sabre Sub ini. Ini font hasil download gua ya di dapon.com. Kalian bisa download di sana gratis. Nah, sekarang kita ekstrak dulu tulisan ini dengan cara klik CTRL sama key barengan. Nah, sekarang ini sudah tidak bisa diganti lagi fontnya karena kita udah mengekstraknya. Dan sekarang kita ubah warnanya terlebih dahulu. Kita klik dulu pick tool yang di pojok atas ini, lalu kita pilih warna. Sekarang kita akan menambahkan sedikit tekstur di dalam tulisan ini dengan cara kita klik bagian ini, lalu kita pilih yang kontur. Nah,
lalu kita tinggal tarik ke dalam pohon seperti ini. Kita zoom dulu ya supaya lebih jelas. Oke, kira-kira segini ya. Lalu kita klik objek, lalu pilih brick contour ya, yang ini. Nah, sekarang kita klik pick tool dulu. Dan sekarang kita klik bagian yang warna abu ini dulu. Seperti ini, lalu kita pilih ke eraser tool atau crop tool ya. Kita ambil bagian bawahnya aja seperti ini, lalu kita klik enter. Nah, sekarang kita klik pick tool lagi, lalu kita ubah warnanya menjadi hitam ya, dan kita kurangi opasitasnya dengan cara kita pergi ke transparency tool. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kita naikkan sekitar 60. Nah, sekarang kita klik pick tool lagi. Lalu kita seleksi semua seperti ini. Dan kita pilih boundary yang di atas ini. Set. Nah, sekarang kita pilih warna hitam. Dan ini kita outline-nya hapus aja ya, karena nanti kita akan menggunakan outline dengan contour. Kita hapus dulu ini. Sekarang kita masuk ke contour. Klik, lalu kita tarik keluar seperti ini. Kira-kira aja. Nah, warnanya kita ubah warna hitam dulu ya. Nah, ini kan menimpa tulisan yang awal tadi. Nah, sekarang kita akan buat yang hitam ini di belakang ya, dengan cara kalian klik kanan, lalu kalian klik order, lalu pilih to back of page ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita pilih pick tool lagi, lalu kita seleksi semua seperti ini. Kita pilih boundary lagi seperti ini. Kita hapus lagi outline nya dan kita ubah lagi warnanya menjadi hitam seperti ini. Nah, sekarang kita tarik dulu seperti ini, menyamping atau menyerong ya seperti ini. Nah, sekarang kita buat yang hitam ini di belakang ya, dengan cara seperti tadi, klik kanan, lalu pilih order, kita pilih to back of page seperti ini, lalu kita seleksi lagi semua, kita tambah outline lagi ya, kita klik boundary lagi, lalu kita hapus lagi outline-nya dan kita ubah warnanya hitam dulu. Dan sekarang kita masuk ke contour. Nah, untuk mengubah outline-nya kita pilih yang tengah ini, bukan yang ini ya, tapi yang ini. Kita pilih warnanya, di sini gua mau gunakan warna abu aja ya buat ini. Lalu kita buat yang ini di belakang lagi dengan cara seperti tadi lagi. Nah, kita sedikit kecilkan dulu ya untuk outline nya tarik ke dalam seperti ini. Nah, oke, sekarang udah jadi ya. Kita klik itu lagi untuk menambahkan background. Kita tambahkan save kotak aja ya seperti ini. Kalian atur aja untuk ukurannya. Di sini gua mau pakai warna hitam aja backgroundnya seperti ini.
kita kebelakangkan lagi. Oke, dan tinggal kita atur aja posisinya. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya ya. Dan untuk kita save filenya berbentuk NG ataupun JPEG ya, kita klik aja CTRL sama E, kita ekspor, kita ubah dulu namanya. Nah, di sini kita pilih aja untuk tipe atau file formatnya. Di sini gua pilih PNG aja. Kalian bisa pilih JPG atau yang lainnya. Dan gua di sini pilih PNG aja ya. Dan kita tinggal klik ekspor. Oke. Udah selesai ya. Kurang lebih seperti ini. Oke bos, mungkin segitu aja untuk video tutorial kali ini. Semoga video gua bermanfaat ya buat kalian, dan semoga gua bisa lebih rajin lagi untuk upload video selanjutnya. Oke, selamat mencoba dan semoga berhasil.